Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah baskal baru yang member aku beli. Bukan aku belilah. Baskal ni slogan dia adalah One Bike to Rule Them All. So aku sekarang berada di Psikologi Bangsa. So kita akan tengok dan membuat sedikit pandangan dan review tentang Specialized Tarmac SL7 Pro model tahun 2021. Okay, jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia Specialized Tarmac SL7 Pro model 2021. One bike to rule them all. So kenapa Specialized kata one bike to rule them all? Sebab apa? Sebab model ni dia adalah gabungan daripada Tarmac dan juga Venge. So model Venge ada kat sini lah. So ni Venge. Venge ni adalah kategori aero bike. Okay. Dan untuk Tarmac dia sebenarnya untuk climbing ataupun lightweight bike. So dia dah kombinkan dua teknologi ni. Basikal ni adalah lebih aerodynamic. So dia punya frame menggunakan Fact Carbon Fact 10R. Okay, so ada tulis kat sini Fact Carbon 10R. So dari segi geometry fan korang tengok lah. Wah, memang cantik ni, ada curve sikit sini. And then dekat seat tube ni korang boleh nampak UCI certified. Size ni adalah size 49. So korang tengok memang slim. And then dia punya design ni adalah dia punya drop seat stay. Seat stay ni pun dia ambil design daripada Venge. Ha, tengok kat belakang ada tulisan Tarmac. Okay, tengok dia punya design. Oh, memang cantik. So ni pun slim, ni pun slim. Okay, lebih aerodynamic. And then untuk fork dia menggunakan Fact Carbon juga, pun slim. So dengan combination daripada design Venge dan juga Tarmac membuatkan basikal ni lebih aerodynamic. Dan Specialized kata dia lebih laju 45 saat daripada SL6 model yang lama. Next adalah group set. So untuk group set model ni dia ada dua, sama ada menggunakan Shimano Dura Ace DI2 ataupun yang ni lah, dia menggunakan SRAM Force E-Tap, siap dengan power meter. Kalau korang tengok dia ada satu je crank dia, ada satu teeth, satu set je, tak ada dua. Biasa ada dua kan, so ni ada satu je. So dia menggunakan 46 teeth. So satu ni je dah 46 teeth. And then chain pun guna daripada SRAM RD, SRAM Force juga. And then kaset belakang dia ada 12 speed 36 teeth. Shimano biasa 11 speed aja. Dia punya gear pula, gear shift dia. So kalau tengok di bahagian cockpit ni, so gear shift dia menggunakan SRAM Force juga. So yang ni belah sini dia satu tap je. Okay, elektronik dia satu tap je. Yang ni untuk turun gear. Yang sebelah sana satu tap saja. Yang ni untuk naik gear. Sebab dia hanya perlukan penukaran gear untuk kaset je. Crank tak ada. Sebab crank ada satu je kan. So dari segi cockpit pula, kalau korang tengok lah cockpit dia, yang ni memang carbon menggunakan S-Wood punya aero cabin. Dan korang tengok tak ada kabel. Sebab semuanya dah internal cabling. Kabel dia sorok kat bawah belakang ni. Kat belakang ni memang aero lah. So depend lah, ada orang suka aero bar ni sebab dia slim lah, dah potong angin kan. Cuma ada orang mungkin tak suka sebab dia bukan bulat lah, dah biasa bukan bulat kan. Stand pun integrated. So semua sekali lah integrated coping, memang kemas. So yang ni tulis lah Fact Carbon, tapi dia belum wrap lagi batik. So untuk wheel set depan dengan wheel set belakang, dia punya size pun berbeza. Sebab untuk lebih aerodynamic, lebih potong angin. So wheel set dia menggunakan wheel set Roval model Rapid CL. Cuma dia punya size ni depan 51, belakang 60. So belakang lagi besar daripada depan lah. So untuk dia punya kelebaran ni, dia punya lebar yang ni lah, lebar yang ni kan 21 mm.
So kalau korang tengok, tak tahulah dah korang perasan ke tak. So kalau korang tengok, dia punya wheel set tu lebih daripada saiz tayar. Dia punya wheel set tu lagi lebar daripada saiz tayar. Okay, saiz tayar ni, tayar pula dia guna brand S-Works Turbo 726C. Dia boleh masuk, kelebaran dia, dia kata boleh masuk sampai 32, saiz tayar 32. Untuk wheel set ni, sekarang ni dia bagi tube saja. Valve seperti biasalah. Untuk model-model macam ni, dia menggunakan Presta valve. Memang nice. So untuk dia punya braking, memang full menggunakan SRAM Force Hydraulic Disc Brake. So memang nice lah. Dia menggunakan true axle, tapi kena buka pakai Allen key. Tak ada yang mudah sikit lah untuk ni. So mungkin boleh tukar yang ni lah. Dia punya seat post daripada S-Works carbon. Memang aero shape lah. And then untuk saddle, dia menggunakan body geometry jenis model power. So dia ada power, power pro lah. Bagi aku sedap lah saddle ni kan. Lembut tak lembut sangat, keras tak keras sangat. Memang just nice. Overall berat, okay, untuk model ni adalah, sebab dia orang kata SRAM punya group set ni adalah lagi berat sikit daripada Shimano Dura-Ace Di2. So berat dia untuk model ni dalam 7.3 kg lebih kurang. Tapi kedai kata kalau korang ambil yang Shimano Dura-Ace Di2, boleh dapat berat bawah daripada 7 kg. Memang gila ringan. Dan harga untuk basikal ini adalah RM30,100. Boleh dapat satu kereta, babe. Setelah membeli basikal baru, kita perlu buat bike fitting. Dan ini adalah kali pertama buat bike fitting menggunakan SRAM Force E-Tech. Dia akan ukur inseam kaki ni, sebab ada orang kaki panjang, kaki pendek. Ada orang kaki panjang, tangan pendek, macam tu lah. This bike is fast. It's not fast. It's super fast. Super fast. Hai, semangat nampak? Dulu tak semangat kan? Wait, wait, nak jaman tiket kan? Okay guys, so itulah saja perkongsian video kali ini tentang Specialized SS7. Tak label lah. So inilah owner dia. So apa perasaan, dan besok terus ride ke? Perasaan macam tak percaya, sebab nak bayar tadi pun rasa macam getar-getar juga. RM30,000. Ya Allah. Kalau kita saya bisnes cuci duit, tak apalah juga, bayar je lah RM30,000 tu macam celah gigi je. Kalau makau scam ke, okey lah juga kan, kan? Tapi kita tak buat macam tu. Jadi setiap saya nak keluar tu kena terasa lah juga. Okay. So tak apa, lepas ni kena kerja lebih kuat. Tapi orang kata motivation, dah nak beli kena ride. Ya betul. So itulah, nanti kita akan buat satu lagi video lepas dia dah ride 2-3 kali, sebab kita nak test juga group set SRAM E-Force tu kan. So sebelum ni pakai Shimano Altegra je kan. Mechanical. So ni kita akan compare kan lah. So ada satu lagi video featuring iCyclist. Ada YouTube channel ni iCyclist. So nanti korang subscribe lah. Kita akan buat satu lagi video untuk buat comparison macam mana bike tu ride macam mana, group set tu macam mana. Okay, yeah. So jika ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things, enjoy the ride. See ya. Be specialized.
be specialized.